Di hari nan pertama, di bulan nan kasabale, di tahun nan kampek puluh, sesudah umat Israel berangkat meninggalkan Mesir, maka Musa menyampaikan kasadonyo nan diperintahkan dek Tuhan untuk dikatakan kebake umat itu. Oi saudara-saudara, kanailah, baraso hanyo Tuhan, sarato Tuhan sajolah Allah kita. Kasihilah Tuhan Allah engkau, jo sapanuh hati engkau. Nyatokalah kasih tu dalam cara hidup engkau, sarato dalam perbuatan engkau. Kanailah, salamu ampek puluh tahun, Tuhan Allah engkau, lama memimpin engkau dalam perjalanan jauh melalui padang gurun. Perjalanan tu dimukasuikan dek Tuhan untuk pencubu yang kau, supaya beliau dapat melihat apa yang terkandung di hati engkau. Saratu apa ko engkau lai kama matuhi segala perintah beliau. Dek karano itu, karajokalah kasadonyo nanlah diperintahkan dek Tuhan Allah engkau. Iduilah menurut segala peraturan beliau. Saratu aromailah beliau. Tuhan Allah engkau membawa engkau ke negari dan batang Allah buat. Ke negari dan banyak batang air. Saratu jumatu airnya. Saratu ju iliran air di bawah tanah. Dan bi membosek ke lambah-lambah. Saratu ju ke bukit-bukit. Beliau kamautui surang Nabi nan bacandu amboko. Nan dari bangsa kita sendiri. Nan engkau mesti bipatuh ke bakinya. Tuhan Allah engkau membuat perjanjian jua engkau. Dan engkau kasadonyo bibakumpua di siko untuk kamaiket perjanjian tu. Sarato jo menerimo segala kewajipannya. Jo perjanjian tu diariko Tuhan mangke engkau menjadi umatnya. Dan baliau menjadi Allah engkau. Bak candu nan lah baliau janjikan kebaki engkau. Sarato kebaki nenek moyang engkau Ibrahim, Isa, Sarato Yakub. Di hari ko, ambo memerintahkan engkau supaya mengasihi Tuhan Allah engkau. Sarato bipatuh kebaka baliau. Sarato bimengarajukan segala peraturan. Sarato ju perintah baliau. Supaya nak bisanang santoso hidup engkau. Sarato menjadi bansu dan gadang. Tuhan Allah engkau kam barakai engkau. Di negari nan indak kalamulai ka engkau kuasui. Tapi jika engkau indak bipatuh, sarato indak binamuh mayokan kece ambo, sarato mempadiakan diri engkau disasekkan untuk menyembah dewa-dewa. Mako lajale engkau kadibinasokan. Nan umur engkau indak kepanjang. Di negari nan indak kalamulai ka engkau kuasui. Kanailah segala sesuatunya lah ambu agi tahu kebaki engkau di hariku. Inyo bakato nang kini ko umu ambu lah 120 tahun. Sarato indak talok lai di ambu jadi pemimpin engkau. Selain dari itu Tuhan lah bakato baraso ambu indak buliah doh menyubarangi sungai Jordan. Sudah tu Musa mengimbau Yosua. Sarato bakato kabake inyo diadoan kasadonyo umat Israel. Andalah engkau taguh hati. Sarato jo barani. Engkaulah nang kama mimpin umatku untuk kama menguasai negari nala dijanjikan dari Tuhan kabake nenek moyangnya. Tuhan sendiri nang kama mimbiang. Sarato nang kama nolong engkau. Baliau indak kama ngucawaikan. Sarato indak kama ninggalkan engkau. Dek karano itu jana takui ataupun jame. Sudah tu Musa barangkek meninggalkan dataran Moab, sarato mendaki ke Gunung Nebo, ke puncak Pisgah, di arah nan kau juang dari Jericho. Di sinan tu Tuhan menunjukkan kebaki inyo kaciannyo negari itu. Iyalah wilayah Gilead di arah nan ka ateh sejauh kota Dan.
Sudah tu Tuhan berkata kepada Musa, itulah negari yang dijanjikan kepada Ibrahim, Ishak, serta juga Yakub untuk diserahkan kepada keturunan inyo tu. Aden memperlihatkannya kepada engkau Musa. Tapi aden indak kamu muliakan doh engkau pai kasinan tu. Maka meninggallah Musa pisurat Tuhan di tanah Moab. Bak candu nala dikatakan dari Tuhan sebalunya. Tuhan mengubuhkan inyo di sebuah lembah di Moab di subarang kota Bet-Peor. Tapi sampai di hari itu, indak surang jodoh orang nan tahu di mana pusaronyo. Di Israel, indak ada doh lain nabi nambak candu Musa. Nan mengecek langsung badoan muka jo Tuhan. Indak ada doh lain nan mempabuik mujizat-mujizat. Saratu jo keajaiban-keajaiban. Bak candu nalah dipabuik dek Musa taradok negeri Mesir. Saratu jo rajonyo. Saratu jo pegawai-pegawainyo. Sesuai jo perintah Tuhan. Indak ada doh lain nan mempabuik pabuatan-pabuatan nan luar biasa. Saratu nan manakuikan. Bak candu nalah dipabuik dek Musa, dia aduan kasadonyo umat Israel. Perintah nan ambo barikan kepada engkau, indak talampau sulit doh dek engkau. Saratu lai terjangkau pulonyo dek engkau. Jan ado nan batanyo bak candu itu, dek karano perintah tu sangat dakek jo engkau. Engkau lebih tahu. Saratu lah apa dimulik dek engkau. Dek karena itu tinggal mengarajukan saja nyolai. Nan kini ko engkau boleh bi memilih antara hidup je mati, antara berkat Tuhan atau kutuk dari beliau. Langit je bumi ambo imbau untuk nan kajadi saksi tentang apa nan keputusan engkau. Pilihlah hidup. Tuhan bakato, katibo masonyo isua aden kamambue pajanjian nan baru jo umai Israel sarato jo urang Yehuda. Ikolah pajanjian baru nan kaden bue jo umai Israel. Sagalo para tuaran nan dari den kaden latakkan di dalam batinyo sarato kaden tulihkan di atinyo surang-surang. Aden ka menjadi Allahnyo, nan inyo ka bi menjadi umai den. Jadi, dari Ibrahim sampai ka Daud, kasadonyo ado ampe baleh katurunan. Dari Daud sampai ka maso banso Israel dibuang ka Babel, ado ampe baleh katurunan. Dari maso banso Israel dibuang ka Babel, sampai ka kalayeran Isa Almasih, ado pulo ampe baleh keturunan.
Thank you.